Bitcoin per video ini dibuat udah di harga 67.000 US dollar. Dalam rupiah sudah all time high hingga tembus 1 miliar rupiah. Padahal halving masih sekitar 1 bulanan lagi. Ada satu hal yang harus kalian tahu tentang Bitcoin dan seharusnya merubah cara pandang kalian terhadap harga Bitcoin saat ini. Bitcoin udah masuk percepatan tren. Apa artinya? Mari kita bahas. Let's go. Belakangan ini gue baru dapat insight kalau uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang itu bisa membeli opsi. Kebahagiaan itu bukan ketika kita dapat banyak uang, tapi ketika kita punya kontrol atas waktu. Makanya sejak gue SMA, entah kenapa gue merasa kalau trading adalah salah satu pekerjaan atau aktivitas yang menarik untuk diseriusin. Karena kita punya freedom dan kontrol atas waktu lebih dari pekerjaan yang lain. Buat kalian yang mungkin ngikutin video-video gue dari lama dan trading kalian semakin hari semakin baik, gue mau kasih kabar baik untuk kalian. Pas banget kita lagi masuk bulan Ramadan. Okta lagi ada promo dari tanggal 11 Maret sampai 9 April 2024. Okta ini adalah sebuah broker dengan 300 lebih instrumen trading yang memiliki 12 tahun pengalaman di market dan sudah meraih banyak penghargaan. Kalian bisa menangin hadiah iPhone 15 Pro 128GB, Samsung Galaxy Watch 6, dan hadiah utama Apple Vision Pro. Caranya gampang aja, kalian tinggal trading di Okta selama bulan Ramadan ini. Nanti setiap 2 lot yang kalian tradingkan, bakal dapat 1 tiket yang akan diundi untuk menangin hadiahnya. Artinya, semakin rajin kamu trading, semakin besar juga kesempatan kamu bawa pulang hadiahnya. Pengundian ini akan dilakukan tanggal 11 April 2024 di YouTube Okta. Langsung aja gas trading di Okta, lihat detail info dan download trading apps-nya di kolom deskripsi ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi bulan penuh berkah dan kebaikan bagi kita semua. Hai semua trader, nama gue Andi Sinjaya. Gue adalah seorang trader saham, forex, dan kripto. Di video kali ini, kita masih ngegibahin Bitcoin. Dan satu hal yang mau gue bahas di video kali ini adalah Bitcoin sudah masuk percepatan tren. Ini adalah fenomena yang mungkin kalian jarang dengar karena merupakan istilah di dalam technical analysis. Dan fakta yang bisa gue berikan adalah Bitcoin ini sering sekali mengalami percepatan tren di halving-halving yang sebelumnya. Anyway, kalau kalian belum nonton gibah Bitcoin yang sebelumnya, kalian bisa cek di playlist gibah Bitcoin. Lengkap semuanya, ada analisis Bitcoin, sampai gue bahas strategi buat kalian yang merasa telat beli Bitcoin seperti apa. So, langsung aja, gue bakal brainwash pikiran kalian tentang Bitcoin kali ini. Yuk, tarik garis. Let's go. Oke, semua trader, sekarang di depan layar kalian ini udah ada sebuah chart daripada Bitcoin. Kalau kalian perhatikan, per video ini dibuat, harga Bitcoin itu udah di angka 66.800. Dan kemarin ini, harga Bitcoin itu sudah berhasil mencapai harga tertinggi sebelumnya di sekitar 69.000. Nah, ada satu hal yang harus kalian perhatikan dan kalian ketahui. Kalau kalian nontonin video gue yang sebelum-sebelumnya, gue selalu bilang Bitcoin itu bergerak di dalam sebuah bullish channel yang sangat jelas terlihat. Kurang lebih bullish channelnya seperti ini. Jadi ini pergerakan Bitcoin dari mulai bottom di sekitar 21 November 2022 dan pergerakannya itu cukup stabil bergerak naik atau bullish di sekitar area bullish channel tersebut. Nah, yang menjadi topik diskusi kita kali ini adalah harga Bitcoin ini di minggu sebelumnya itu berhasil keluar dari area bullish channel yang ada di sini. Dan kalau kita lihat sekarang itu udah menuju all time high atau sudah mau breakout all time high-nya. Nah, ini mungkin fenomena yang sebelumnya kalian jarang pernah lihat dan gue juga jarang bahas. Tapi gue sekarang pengen highlight bahwa Bitcoin ini udah masuk ke dalam sebuah percepatan tren. Apa dampaknya dan apa efeknya ketika Bitcoin ini udah breakout-nya ke atas ya. Breakout bullish channel daripada channel-nya dia sendiri. Di sini sekarang gue mau sedikit bahas aja. Ada yang namanya percepatan tren. Ada yang namanya perlambatan tren. Nah, percepatan tren itu seperti yang kita lihat sebelumnya, ketika dia membentuk sebuah pergerakan naik, bullish channel kurang lebih seperti ini, kemudian dalam suatu periode tertentu harganya sangat konstan bergerak di dalam sebuah channel, kurang lebih seperti ini, dan dalam satu ketika dia berhasil breakout ke atas, nah ini adalah yang kita sebut dan kita namakan sebagai percepatan tren. Nah, kalau misalkan tidak terjadi percepatan tren atau perlambatan tren, kurang lebih dia hanya bergerak di dalam sebuah bullish channelnya aja, kurang lebih seperti ini, nggak kemana-mana. Dia nggak mampu untuk breakout atau breakdown ke bawah. Jadi kalau kita lihat ini harganya selalu ada di dalam sebuah bullish channel. Nah, apa yang dimaksud dengan perlambatan tren? Perlambatan tren itu kebalikan dari percepatan tren. Perlambatan tren, kalau misalkan kita menemukan trennya lagi bergerak bullish atau naik ke atas, kita bisa lihat pergerakan sebelumnya harganya bermain di area channel kurang lebih di sini. Kemudian dia ternyata sempat breakdown ke bawah, tapi ini tidak serta merta membuat yang namanya reversal atau tidak serta merta dari bullish kemudian dia jadi bearish. Kadang-kadang yang kita lihat adalah dia turun dulu ke support di sini, kemudian
kemudian naik lagi ke atas. Kalau kita lihat terjadi yang seperti ini, itu kita bisa bilang adanya perlambatan tren. Artinya mungkin trennya masih bullish, tapi karena dia breakdown ke bawah, artinya ada tekanan seller yang lebih besar dari yang seharusnya. Sehingga terjadi yang namanya perlambatan tren. Dia akan mencari titik support dulu, baru naik ke atas. Nah, bedanya dengan percepatan tren, ketika dia berhasil breakout naik ke atas, adanya sebuah buying power yang besar sehingga membuat harganya membentuk momentum yang baru. Dan biasanya setelah percepatan tren ini terjadi, akan membuat suatu channel lagi nanti di atasnya, yang lebih steep atau yang lebih curam lagi ke atas. Nah, bedanya dengan perlambatan tren, dia akan membuat lagi satu bullish channel, tapi nanti bullish channelnya, angle-nya itu nanti akan lebih ngelandai, kurang lebih seperti ini. Jadi itulah konsep yang di dalam technical analysis kita bisa lihat adanya percepatan dan perlambatan tren. Nah, yang kita lihat saat ini di Bitcoin sendiri, ini dia berhasil breakout daripada bullish channel-nya. Artinya yang bisa kita expect adalah Bitcoin ini kemungkinan besar akan lebih cepat pergerakannya. Artinya di sini lebih cepat pergerakannya adalah kalau misalnya pergerakan naiknya Bitcoin dari bawah sini ke atas sini sebelum dia breakout kurang lebih di sini, itu bisa sekitar 215%. Kalau kita lihat waktunya dari sini ke sini sekitar 63 minggu. Kalau kita coba hitung aja rata-ratanya 215 dibagi 63 minggu. Jadi satu minggunya itu kenaikannya kurang lebih rata-ratanya 3,41%. Jadi 3,41 itu merupakan momentum kenaikan daripada Bitcoin selama kurang lebih 63 minggu. Nah, nanti uniknya ketika terjadi percepatan tren, pergerakan dan momentum daripada Bitcoin itu akan jauh lebih cepat lagi. Jadi misalkan kalau tadi dia butuh waktu sekitar 63 hari untuk naik 200%, ketika dia breakout bullish channel, dia akan terbang ke 150 ribu, itu hanya dalam waktu kurang lebih 22 hari. Ini contoh aja. Jadi kalau kita coba untuk hitung 188 dibagi 22 minggu, jadi momentum pergerakannya itu di 8,54. Nah, ini artinya adanya satu momentum yang jauh lebih cepat lagi daripada momentum yang sebelumnya. Nah, kenapa gue bisa bilang ini possible untuk terjadi? Karena kita sebenarnya udah pernah dan sering lihat hal-hal seperti ini terjadi di Bitcoin ketika cycle-cycle sebelumnya atau halving-halving sebelumnya. Nah, di sini halving sebelumnya itu terjadi di tanggal 11 Mei 2020 dan kalau kita lihat memang pergerakannya itu masih membentuk suatu bullish kurang lebih seperti ini. Setelah halving, di sini dia mulai breakout bullish channel-nya dan ini adalah indikasi awal terjadinya percepatan tren. Nah, kalau kita lihat setelah dia berhasil breakout bullish channel-nya, pergerakannya langsung bergerak naik dengan lebih curam lagi dan kalau kita lihat dia berhasil naik kurang lebih di sini 196% hanya dalam waktu kurang lebih 9 minggu aja. Artinya momentum satu minggunya itu 196 dibagi 9 kurang lebih 21%. Setiap minggunya momentum pergerakan naiknya itu 21%. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan bullish channel yang sebelumnya di mana dia juga bergerak naik ke atas tapi kurang lebih dari sini ke sini sekitar 81% pergerakan naiknya, tapi kalau misalkan secara waktunya kalau kita lihat pergerakannya itu membutuhkan waktu kurang lebih 27 minggu. Jadi kalau kita lihat momentumnya itu sekitar 3%-an aja. Nah, ini yang terjadi di tahun 2020. Nah, kita lihat coba di momentum pergerakan yang sebelumnya di halving tahun 2016 di mana sebelumnya Bitcoin juga bergerak di dalam suatu bullish channel yang sangat jelas terjadi di sini kurang lebih dan ini juga setelah Bitcoin halving itu terjadi yang namanya percepatan tren. Nah, kalau kita coba untuk ukur sedikit pergerakan naiknya dari sebelumnya ini ke sini itu sekitar 476% dan ini dalam waktu 80 hari. Jadi pergerakan atau momentum sebelumnya 476 dibagi 80 setiap minggunya itu bergerak naik sekitar 5,95%. Dan setelah dia berhasil breakout bullish channel dan terjadi yang namanya percepatan tren, kita lihat angle daripada bullish channelnya itu semakin tajam atau semakin curam lagi. Dan kalau kita coba ukur dari sejak dia breakout di sini sampai dia mencapai titik puncaknya, dia berhasil naik 1168% dan ini hanya terjadi dalam waktu kurang lebih 31 minggu aja. Jadi kalau kita coba lihat 1168 dibagi 31 itu setiap minggunya punya momentum kurang lebih naiknya itu 37%. Artinya kita bisa lihat yang sebelumnya momentum naiknya kurang lebih 6% aja, kemudian dia berhasil mengalami percepatan tren, momentum naiknya sampai ke puncak itu bisa naik 4-5 kali lipat sampai momentumnya 30%-an setiap minggunya. Nah, ini yang dinamakan dengan percepatan tren. Nah, kita coba sekarang lihat satu lagi di tahun 2012 dan ini juga halving yang pertama. Sebelumnya bergerak di dalam suatu bullish channel yang jelas, kemudian setelah dia halving dia berhasil melakukan yang namanya percepatan tren dan setelah percepatan tren ini terjadi harganya itu naik sekitar 885% hanya dalam waktu kurang lebih 7 minggu aja. Artinya apa? Artinya setiap minggunya itu dia punya momentum yang sangat luar biasa, 126
6% dalam 1 minggu pergerakan atau momentum naiknya. Di mana yang sebelumnya kalau kita coba ukur, di sini ada pergerakan naik, kita ukur sampai sini 735% dalam waktu kurang lebih 60 minggu karena kita pakai chart weekly ya di sini ya. Jadi satu candle-nya itu represent 1 minggu. Jadi kalau kita lihat 735 dibagi 60 itu setiap minggunya itu 12,25%. Memang udah cukup cepat gitu momentum setiap minggunya itu naik 12,25%. Tapi kalau kita lihat lagi setelah percepatan tren terjadi, dia akan jauh-jauh lebih cepat lagi di mana setiap minggunya bisa 100% pergerakan momentum naiknya. Nah, satu fakta di sini yang perlu kalian perhatikan adalah kita saat ini masih menanti yang namanya halving. Halving di tahun 2024 itu diproyeksikan terjadi di sekitar April pertengahan. Jadi, let's say kita ambil aja di sini 15 April 2024. Yang membedakan dengan halving-halving yang sebelumnya adalah percepatan tren ini biasanya itu terjadi setelah halving. Dan sekarang kalau kita lihat ini udah breakout dan mengalami percepatan tren sebelum halving. Nah, apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu. Yang pasti menurut gua pribadi, kita nggak mungkin dikasih kesempatan untuk dia koreksi jauh-jauh atau dia koreksi dalam-dalam lagi. Karena udah di dalam suatu percepatan tren. Jadi kalau misalkan kalian masih ada yang nanya ke gua, apakah masih bisa beli Bitcoin? Jawabannya ya masih, karena dia baru aja mengalami yang namanya percepatan tren. Tapi kalau kalian nanya di harga berapa dan kapan waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin, ya jawaban personal gua berdasarkan data yang gua analisis dari halving-halving sebelumnya, menurut gua jawabannya ya as soon as possible kalian beli, karena udah ada di dalam percepatan tren di mana less likely banget untuk dia mengalami koreksi yang dalam lagi. Satu-satunya view yang bisa gua kasih mungkin saat ini sebelum all time high, kalau misalkan dia ada sedikit koreksi juga, dia mungkin koreksi paling maksimal ke upper bullish channel yang ada di sebelah sini, kemudian dia breakout naik ke atas dan membuat suatu bullish channel lagi yang nanti akan lebih tajam naiknya ke atas. Ini adalah satu penurunan yang menurut gua paling worst case ya, tapi gua nggak mau menggambarkan ini karena gua tahu ketika percepatan tren itu terjadi itu biasanya pergerakannya jauh-jauh lebih signifikan lagi bergerak naik ke atas. Jadi kalau kalian lihat di sini ada potensi penurunan sekitar 19% dan ini adalah worst case-nya menurut gua. Tapi gua pribadi sebenarnya lebih yakin kalau dia tanpa koreksi sama sekali, kemudian dia breakout naik ke atas all time high, kemudian koreksi sebentar mungkin, kemudian baru gas lagi sampai ke 100.000 dan target-target di atasnya lagi. Jadi kurang lebih itu yang bisa gua share tentang Bitcoin yang saat ini sudah mengalami percepatan tren. Mungkin kalau kalian yang belum tahu hal ini dan kalian berpikir udah mau jual karena sebelumnya kalian udah beli di harga yang baik dan sekarang harganya udah menyentuh di titik-titik yang cukup tinggi dan kalian berpikir untuk menjual Bitcoin kalian atau take profit Bitcoin kalian, menurut gua kalian coba pikirin lagi karena ini adalah momentum yang sebenarnya paling menyenangkan sudah masuk ke percepatan tren tadi sendiri. Kesimpulannya, Bitcoin udah masuk ke percepatan tren dan silahkan kalian sesuaikan dengan data semua yang tadi gua udah share ke kalian, gua udah buka sama kalian apa itu percepatan tren, apa itu perlambatan tren, dan kalian sesuaikan aja dengan strategi kalian, trading plan kalian di Bitcoin. Akhir kata, gua cuma mau bilang happy cuan dari Bitcoin, dimana kita udah gibahin Bitcoin dari tahun-tahun lalu udah lama banget dan akhirnya kita bisa melihat pergerakan yang sangat-sangat interesting banget buat kita. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.